value ladder ni, harga dia mahal. Semalam saya tunjuk dengan Tuan Iqmal. Ada strategi je sebab doktor buat dia target dia punya modul-modul antarabangsa. Kan? Ha, nanti dia cerita lah. Sabar dulu, tak habis lagi. Okay, jom. Next doktor, ni apps RM5. Kalau anda rasa tengok tadi apps tu RM5, murah ke mahal? Cuba komen sikit. Jujur lah, jujur lah. Doktor, terima feedback eh. Ha. Murah, murah, murah. Ha. Kalau murah, support lah sikit. Ibu kan, tolong promo. Saya promo ni ada dapat komisen ke, doktor? Gurau ya, gurau ya. Boleh dapat app. Okay, apps next. Okay, next buku fizikal. Okay, next buku fizikal yang doktor tunjukkan tadi. Harga dia berapa, doktor? RM30. Ah, okay. So, yang ni doktor self-publish juga kan? Ya, yeah, self-publish. Self-publish. So, bila doktor keluarkan buku ni, hari tu ada sebuah penerbit penerbit lama doktor untuk terbitkan bawah dia. Which is dia nak ubah dari segi konsep. Nampak tak? Maksudnya kalau framework anda jelas, orang lain akan offer anda untuk buat apa, buku dan sebagainya. Kan? Education. Ya. Yeah. Okay, so buku, lepas buku? Lepas buku, e-learning. Yang buku ni juga yang hari tu Perpustakaan Negara sahaja beli RM500. Kan? Lebih RM500. E-learning. E-learning, CFA. Berapa harga? RM89. RM89. Eh, e-learning maksudnya ajar step by step CV 1. Istimewanya doktor punya CV ni bukan 12 je kan? Sampai 12 saja. Yang e-learning 1 sampai 12. E-learning situ 1 sampai 12. Tapi dia ada teknik yang lebih boleh bersambung-sambung. Okay. E-learning, lepas e-learning? Lepas e-learning, bengkel. Bengkel offline boleh, online boleh kan? Ya. Yeah. Bengkel ni ada package? Ya, yeah, 30 hingga 90. 30 hingga 90. Okay. Lepas bengkel, ada lagi? Ada. Kelas one-to-one. Ada lagu rap tau, Dr. Zizan yang main-main. Walaupun Dr. Zizan ni saintis dah pencin, tapi taste dia lain. Rap. Kan, dia nak target audience budak-budak. Nanti ada ke lagu tu, doktor? Berulang-ulang. Siapa nak dengar komen? Bayar RM2. Okay, next doktor. Kelas one-to-one. Coaching lah. Coaching, berapa? 100. 100, sampai pandai lah. Sampai pandai. Okay, coaching next. Licensing. Licensing, wah. Ini tak cukup tangga ni. Ini saya kena beli whiteboard besar lagi. Licensing. Ini package licensing ni ratusan. Dia boleh pergi sampai ribuan. Betul tak, betul? Ini kita ada guide jugalah doktor kan, sebab doktor one of elite tutor spot. Memang kita guide lah benda-benda ni. So dia memang kalau doktor nak minta apa-apa advice, contoh yang terbaru doktor punya projek apa, Fun Lab in a Book kan? Yeah, projek baru Fun Lab in a Book dengan Teacher Z sekali untuk pasaran antarabangsa kan? Yeah. Okay. So licensing ni juga doktor ada buat TFE. RM80 hingga RM200. Ini untuk training
educators. Trainee fantastic educators yang nak, dia dah siap dah benda-benda bahan-bahan ni semua. Dr. Husniza ajar, terus jadi trainer. Terus jadi trainer sifir jari. Betul tak, Doktor? Harga dia, package dia RM80 sampai RM200. Betul? Maksudnya, ini yang pertama kan? Ini yang pertama Doktor akan buat berapa bulan? 30 hari bulan Julai. 30 hari bulan Julai. Ini kalau siapa yang berminat, dia nak jadi trainer. Dengan semua bahan-bahan ni dah ada. Apps, bahan siap boleh buat duit dengan yuran, buat duit dengan buku dan sebagainya. So itu konsep licensing. Bila anda ada framework, modul anda memang clear, memang unik, memang demand, high demand, orang akan cari anda. Kadang-kadang Dr. Sniza dia rasa rendah diri. Dia rasa, bukan rendah diri, rendah. Tapi walaupun dia ada macam ni, dia masih rendah diri juga. Macam biasalah kan, kadang-kadang kita ada rasa rendah diri dan sebagainya. Walaupun kita ada potensi dan talent. Dan Doktor, senang ke nak buat semua ni? Tanya sikit secara personal. Adakah mudah Doktor nak buat semua ni, nak capai semua ni? Tak mudah. Banyak effort lah. Banyak effort, banyak pengorbanan. Wang ringgit juga. Wang ringgit dan sebagainya. So jadi jangan nampak pada result saja tuan-puan. Ni nasihat saya kepada tuan-puan. Nampak bila tengok orang lain kita pula rasa down. Kan? Macam saya cakap sekarang, semalam saya akan cakap banyak kali. Berjalan, merangkak ke, berlari ke in your own track. Jangan compare. Duit jangan cakap lah berapa banyak dia dah invest kan dengan nak terbit buku sendiri, tapi dia punya return tu lebih tinggi lah. Tapi dengan strategi lah kan. Okay, value ladder ni harga dia mahal. Semalam saya tunjuk dengan Tuan Iqmal, siapa yang berpeluang petang semalam kan, siapa yang join petang semalam, saya tunjuk satu-satu kemana potensi dia punya modul ni boleh pergi. Saya dah nampak dah potensi dia. Dia boleh buat duit macam mana? Kalau dari segi duit lah. Of course kita nak bagi value pada orang dulu. Kita fokus pada value. Kalau kita fokus pada duit dulu, nanti kita kejar duit tapi orang tak puas hati. Tapi kalau kita kejar value, kita give value, orang akan kejar kita. Okay? So, ini Dr. Sniza. Itulah framework dia, modul. Ni belum tunjuk lagi, ada satu lagi value ladder dia. Sifir warna pula. Kalau saya tunjuk tu, nanti sampai asal ni. Okay, tapi okay, nak tanya tuan-puan. Sekarang tuan-puan punya modul ni, tuan-puan nampak tak? At least sekurang-kurangnya daripada satu modul boleh kembang sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 produk servis. Sekarang nampak tak? Walaupun tak nampak macam mana, it's okay. Jangan tanya macam mana, coach saya tak pandai ni buat bengkel, buat seminar, buat apa semua. Cuba tanya siapa yang first time yang kita guide, dia jadi trainer, jadi speaker. Ada tak kat sini? Cikgu Zaiju, Cikgu Mas. Nak tanya sikit. Okay, jadi tuan kan? Sambil tu, okay. Tuan nak tanya ke? Yang kalau dia buat, dia pada group target yang sama ke atau dia target group yang berbeza maksudnya? Orang yang tak masuk ke daripada stage ke stage tu. Yalah. Okey. Kebanyakannya. Kebanyakannya lah. Saya rasa mesti ada yang baru dan lama kan. Tapi kebanyakan yang dia orang nak pergi stage tu orang yang dia nak pergi lebih peringkat lebih tinggi, orang yang sama aja ke, grup yang sama atau berbeza? Okay. Target grup tu berbeza. Kalau macam bengkel, tapi secara umumnya pelajar, ibu bapa dan guru-guru boleh gunakan method ni, modul ni. Tapi kalau macam bengkel, kelas 1-to-1 tu selalu kepada pelajar. Tapi kalau macam training for fantastic educators tu, kita targetkan pada pendidik. Dan app tu boleh kita targetkan pada ibu bapa lah. App sebab selalunya pada phone ibu bapa kan. Jadi dia ikut, kita boleh target banyak apa ni, user sebenarnya. Dia kalau dekat sini banyak parent. Dekat atas-atas ni pun dekat sini dah macam pendidik sikit lah. Pendidik, parent pun boleh sebenarnya. Nak jadi ambil licensing kan.
ambil ni. Satu konsep yang tuan-puan boleh pegang LTV, lifetime value. Instead of orang bayar kita contohnya RM30, kan? Tapi bayangkan dia follow kita, dia beli apps, dia beli buku, dia beli e-learning, dia beli banking, coaching dan sebagainya. Mungkin boleh berganda. RM30 ni boleh jadi RM300. Instead of dia bayar pada kita RM30, tapi disebabkan value yang kita berikan, dia boleh bayar lebih lagi. Sebab tu dia bergantung pada value yang kita berikan pada first time dia kenal kita. Sebab tu jangan buat, nak cakap apa, buat modul yang orang nak dan orang suka. Sekali dia beli, dia nak lagi tak? Ataupun sekali dia beli, dia rasa macam tak nak beli dah. So, produk pertama main offer ni sangat penting.